Okay guys, video kedua ini gue pengen ini unboxing knalpot. Apa ya kemarin ya buat Aerox sih, buat buruk gue. Ini mereknya Daeng. Gue beli di Tokopedia. Harganya sih murah sih guys, daripada yang merek bagus buatan lokal juga. Kalau ini sih buatan Thailand sih katanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Komen boleh, share juga boleh. Jangan lupa pokoknya subscribe ya. Yeah. Oke, kita mulai aja langsung unboxingnya. Gua naruh kamera dulu guys. Cahayanya kurang bagus dari sini. Oke. Bungkusnya ya nggak ada kardusnya guys. Mungkin biar ini volume kali ya, apa biar nggak makan volume. Nggak apa-apalah, yang penting aman. Oke, bismillah, kita buka. Wah, cutternya kumpul guys. Tripodnya ditaruh meot. Kita buka dulu. Belah duren nih guys. Belah duren. Taruh dulu. Angel guys, angel. Wah, kalau kabelnya sih tebel, harusnya sih aman. Oke guys, mulai kelihatan guys, langsung aja black guys, gak sabar. Yang lehernya dulu guys. Aman juga, tidak ada leher, tidak ada apa. Walaupun tidak pakai kardus, biar mirip ongkirnya guys, tidak makan volume. Ini lehernya guys. Daeng. Apa itu? Excellent Mobler. Daeng Excellent Mobler. Kelihatan ya guys. Nah itu full stainless guys. Mas rasanya rapi. Ini ada apa ini namanya? Kayak telo gini. Apa guys ini? Oh, power boom. Ah ya, power boom. Mungkin ada nih pengaruh ke akselerasi atau apa. Ini buat Aerox ya guys ya. Buat buruk gue nih ntar nih. 155 NMAX yang baru kayaknya sama kali ya ini ya guys ya. Inletnya 32 ini ya, 32 full stainless.
Eng. Oh, ininya enggak nempel langsung guys, ini enggak nempel. Sini biasanya langsung dilas. Sekarang kita buka, ini kita pinggung dulu nih. Sekarang kita buka silindernya. Lihat langsung aja guys. Penting jangan kena nih knalpotnya. Sayang juga masih baru. Kayaknya kena cover. Lagi mulus deh, cakep deh. Yes. Tak taruh dulu biar ngerekamnya gampang guys. Waduh, tripodnya meleot guys, soalnya guys. Nih, inletnya. Ini buat dudukan apa itu? Covernya ini berarti guys. Cuman enggak, kok nggak dapet ya? Apa pakai cover aslinya ya? Bisa jadi cover aslinya. Las-lasannya sih bagus. Bahannya bagus, tuh rapi banget guys. Ya, kelihatan ya. Bautnya ada. Ini buat bracket 2 berarti enggak dipakai 1 berarti entas guys. Ini kayak itu ya. Punya motor apa ini ya? Fiction ya? Fiction ya ini guys. Sama guys, sama motor Fiction guys. Cover ini, corongnya ini. Buat itu sarangan, wah ini kayaknya ngebas. Agak bacot juga ini kayaknya nih. Ntar kalau terlalu kenceng kita kasih apa namanya, DB Killer. DB Killer dari belakang. Oke. Ya, full sarangan guys, enggak ada yang disekat. Sininya gede nih soalnya ujungnya nih. Masih ntar suaranya agak kencang ini. Baut L nih kalau mau ganti gaspul gampang. Ya, kelihatan enggak baut L 3. Jadi ini modelnya yang bikin knalpot model ini guys, ada 3 apa 4 merek ya, Daeng, terus produk kita yang dari Bandung itu ROB One ya, terus ada Zong Muffler apa Zong knalpot ya, Zong knalpot, ada lagi AG Tunet, ada itu. Cuman kemarin saya mau pesan yang ya mungkin masalah budget, ini sih paling murah sih ini. Ini gua beli di Topet itu kena 600 650. Oh iya, ini ada satu lagi kena apa, pernya ada buat klem ke pernya ini sini, nanti buat cangklongannya nih guys. Gak dapet DB Killer tapi guys, tapi mantap lah. Semoga ntar suaranya nggak mengecewakan. Biar tambah bisa speeding gitu. Oke, review kali ini cukup singkat aja guys. Jangan lupa sekali lagi subscribe yo, ojo lali pokoknya subscribe. Ntar video masangnya di videoin lagi deh. Oke, terima kasih.